Hai guys, hari ni kita orang akan shooting short film hantu. So korang di tune cerita ni dan layan BTS lu. Haa, kau! Haa, kau lupa je! Kau nyatakan nama perempuan yang selalu video call. Itu nama mak kau! So, kau cakap perempuan yang selalu video call, aku selalu video call mak aku. Yana! Haa? Haa? Jadi ni kalau ada, bagi tahu. Ya? Aku tutup lampu tau, tadi. Kenapa? Ha? Kenapa? Oh, cuba tiga. Cuba lah kalau kamera adik tu bawa kau menjerit, boleh tak? Aku buat apa? Macam ni kau buat lah, aku tak tahu. Tak tahu, takkan aku nak jadi tentu lah. Ha. Apa yang berlaku? Berantem. Apa yang suruh masuk sini? Saya dah ajar semalam. Kenapa dah kena ajar mereka ni? Siapa-siapa yang perempuan-perempuan yang tortor tu, tolonglah jadi kebersihan anda. Kau pakai Rus punya sirap. Rus nak pakai apa? Dia pakai lili. Lelaki pun wajib tahu. Oh iya ke? Oh, dah letak apa ni kak? Kalau ada anak bini kau, kena kahwin dengan lelaki. Statement dia bukan saya. Saya tak cakap apa, saya cakap apa. Kau buat apa duduk bawah kesingki? Mana apa Cik duduk bawah tu? Dia ambil barang. Ambil barang? Kau ambil barang Cik. Sanggup ambil barang sampai duduk kat bawah ni? Oh lama. Okeylah dia nak posing buat muka. Dia tak nak fokus Cik kat muka kau. Duduk langkang dengan pipe. Partner tu kena jaga beg. Ini kena termenung. Luar basah tu tahu. Ada angin. Are you okay right now? How do you feel right now? Ketakutan. Nampak? Oh yo. Saya rasa ketakutan. Takutlah Wajik. Takut kenapa? Ada peperangan ni yang sedang berlaku. Maksudnya engkau penakut lah. Tak lah, tak berlakon. Kau jangan garu-garu macam itu eh. Eh nampak aku eh, kadang-kadang pergi dah. Bawah pula. Dia buat apa? Lastik. Lepas tu kau nak lastik dia balik ke? Sebab tu tak boleh pasal saya. Letak sini. Jadi kau lighter. Okay, ini bukan masa kau kecil buat kau budak kan ni. Ni pula. Awal. Dah sekarang jadi orang Kedah. Sebab? Sebab dia memang minat orang-orang Kedah ni. Ada seorang tu lah yang dia minat. Muka Saruk. Muka Saruk. Kalau kau nak tengok muka full, nanti kita reveal. Apa ni? Kena duduk tu? Duduk lah. Lama. Kaya. Tinggi. Dah lah baru pandai cakap Kedah. Dah lah pandai bergaya. Sekarang dah sikat rambut. Dah pandai pakai perfume. Kalau baju dah lebih menarik. Sekarang ni hari-hari pakai baju ni je. Pagi tadi kenapa lambat? Semalam tidur lambat eh. Biasa ni cikgu ayat macam tu. Cak! Assalamualaikum cinta. Kau biasa je lah lama. Awal-awal kita nak minta maaf. Ini memang proses tak berlaku lah. Perempuan. Lagi-lagi kepada Sabila eh. Jangan ni biasa. Kau jangan nak jilat pula bibir tu. Cuba sebutkan nama 5 perempuan. Farah, Izzati, Farisha, Chazwani, Fatih, Atika. Jangan sebut kan. Kenapa tak ada nama Mai? Kenapa? Mana nama Ika? Tak, aku sebut nama adik-adik aku. Dia play safe. Bibir je kan yang nak pujuk kan? Pucuk. Tapi yang ni pun macam tu nak nampak sama. Aku rasa kau kena botak lah. Sebelum ni kan dia kan? Sebelum ni dia yang kena kan dulu. Ni ada kawan dia dah tak single. Dia dah selamat Pasipaku. Kali ni Ika jadi hantu. Cinta saya kan. Cinta. Jangan tengok perempuan lain. Dekat depan lah. Tak apalah. Bang, tulis. Kau siapa? Aku. Siapa?
Mat, aku sih. Hantu ni benda melawak. Hai, hantu kita. Perasaan jadi hantu. Perasaan saya rasa saya nak jadi hantu selamanya. Sebab saya boleh kacau ex saya. Boleh tak kita speak? Oh, sorry. Ada orang kena tengok cerita ni. Cik Yusof. Oh, minta maaf Cik Yusof. Memang seram. Eh, keluar apa yang dia cakap? Cuba cakap, keluar kat kawan. Kau memang keluar kawan dia tengok. Haa, setelah. Aku ingat takkan rasa. Tengok ini, tengok orang. Mirah. Ambil ayat kau balik. Terabur ni. Haa, weh. Pergi jumpa pet. Kau basuh lagi. Mirah ambil. Kau guna so kita dah nak shoot yang ke scene yang terakhir. 3, 2, 1, action. Kak, bersuara kan sikit? Kak yang tonyong tadi kak, tenggelam ni. Hilang kan mata kan? Ha Allah, macam kena tumbuk eh. Lebam bayi, ni boleh pakai buat lebam enggak ah? Eh, jawab lah. Eh. Itu. Aku mulut dia boleh bercakap kot. Aduh. Kau boleh bercakap dengan dia kot? Tak. Macam tu lah borak. Apa perasaan kau Mai? Bila dia tonyoh-tonyoh ni? Dah lama tak make up. Kak yang tunjal boleh juga? Tak lah. Mata je dah sapet. Risau lagi. Boleh besar kot depan saya mata dia. Eh buka sikit mata kau. Alamak. Kak yang tu saya nak on gelap juga eh. Banyak request. Biam lah. Kak nak terkeluar tu mata dia kak. Memang sampai ke sidur juga. Kak nak gelapkan. Oh nak gelapkan. Macam mana? Okey tak make up dia? Okey. Macam hantu kat limau. Uish. Dah. Nak main merah-merah guys. Ada main merah-merah kak. Oi, nampak bibir sikit okey? Bibir mahal tu. Oh, bibir pun mahal guys. Ambilkan air. Hah? Ambilkan air. Review air guys eh. Saya akan review air kat korang eh. Air, kita pakai air mutlak eh. Oh, sikit je. Sikit je guys eh. Bang lagi. Asal lah. Baik pakai air Leo lah kalau sikit. Orang kan? Boleh tunjuk brand eh. Nanti sponsor eh. Orang memang suka main merah-merah ni. Akulah pula yang takut. Mantap lah kak. Letak ais eh. Kacau-kacau. Sebab nanti ni kau akan gemuk masuk eee. Dalam. Nanti kau akan keluarkan sikit. Duh, saya nampak pak pipi je pula. Manis-manis kak eh. Akak lumur je satu muka. Habis gigi kau merah. Nanti boleh datang ke doktor. Nak gemuk eh. Ngeri lah muka dia. Eh kak, nampak hidung lah sikit. Dah lengkap lah muka kak. Boleh. Timoy, Timoy, Timoy. Timoy. Mana? Ni. Tuang je. Saya kena jadi. Cair sangat lah. Cair sangat tu. Okey, tuang dekat situ je. Tak sangat. Tak apa. Kita siram. Tak nampak dia yang macam tu. Kau tuang je. Sebab baru dia kan. Lebih orang kata. Ni yang request eh. Tak, benda tu lebih real kan daripada kau tepik-tepik. Bawah, bibir bawah tu. Masih bersih lagi. Okey. Dah cukup tu. Macam seronok sangat ya. Eh, Tima. Kau watak apa untuk short film hantu ni? Untuk short film hantu kali ni saya watak sebagai Haifa. Okay, Haifa tu adalah saya yang orang kata tak pandai jaga kebersihan lah. Kebiasaannya orang perempuan ni akan datang bulan, tiap bulan kan. So, saya membuatkan sebagai pengotor yang jenis tak reti basuh. Kita punya pengotor. Tapi dalam area lah saya tak macam tu lah. Saya lakonkan balik je. Okay. So untuk short filler kali ni pengajaran dia boleh. Okay, pengajaran dia untuk perempuan-perempuan yang kat luar sana yang sudah akhir balik, tolonglah take note korang punya tu, tolong bersihkan sebersih-bersihnya. Tak kisah lelaki ke perempuan ke, kena jaga kebersihan. Kat mana-mana kita berada, kita pergi R&R ke, pergi surau ke, pergi mana-mana ke, kita kena jaga kebersihan. Tak bolehlah letak benda tu bersepah. Pastikan benda tu berbungkus, tutup. Jangan biarkan dia terdedah, terbiar macam tu. So korang yang mana belum tengok short film kali ni, korang kena tengok. Best mana nak tengok BTS macam ni, korang boleh tengok dekat YouTube ni lah, Awana Studio. So korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Jangan cam lagi.